Miami-Dade. La Pulga kembali memberikan angin segar kepada pasukan Tata Martino saat menghadapi Orlando City pada ajang League Cup 2023. Sang mega bintang tampil all out dan langsung membayar kepercayaan Tata Martino dan David Beckham dengan gol cepatnya di menit ke-7. Usai menorehkan namanya di papan skor, Leo Messi kembali membuat sensasi dengan memamerkan selebrasi baru lagi. Kali ini La Pulga berselebrasi bak seorang tokoh superhero di film fiksi garapan Marvel. Sebelumnya, Lionel Messi juga tertangkap kamera melakukan selebrasi dengan mengarahkan tangan ke David Beckham. Kini banyak orang yang melihat selebrasi Messi itu justru mirip aksi Tony Stark di film Iron Man. Tapi ada juga yang mengimajinasikan jika selebrasi Messi seperti aksi Thor saat akan beraksi di medan laga. Namun, ada yang menilai jika selebrasi Leo Messi ini adalah tandingan dari selebrasi CR7. La Pulga seperti mengejek CR7 yang tak mampu tampil gemilang di laga pramusim bersama Al Nassr. Dua selebrasi baru ini sepertinya menjadi sebuah gambaran jika Lionel Messi datang ke Inter Miami sebagai seorang pahlawan atau superhero bagi klub David Beckham ini. Klub milik Beckham ini memang sedang dalam masa-masa sulit, di mana kemenangan adalah hal yang sulit dicapai. Namun, semenjak kedatangan La Pulga, hal itu berubah 180 derajat. Messi berhasil menyapu bersih laga tanpa kekalahan bersama Inter Miami. Pada pertandingan kali ini, La Pulga berhasil dua kali merobek gawang Orlando City yang merupakan rival sekota dari Inter Miami. Informasi yang menarik banget buat disimak dari dunia sepak bola cuma buat kamu siap.